Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Anggrek Indonesia dimanapun berada. Selamat siang dan menjelang sore, selamat siang sore malam untuk semuanya. Kali ini kita Nawi Orsid Singosari mau memberikan salah satu koleksi yang ada di kebun anggrek Nawi Orsid Singosari. Di sini ada dendrobium satu jenis tapi punya dua varian warna. Begitu. Yang jelas warnanya sangat cantik dan menarik. Mari kita saksikan bersama-sama. Ini ya sahabat anggrek semuanya. Ini adalah dendrobium King Dragon Princess. Punya warna dominan pink. Seperti ini, pink cerah dengan lidah yang berliku-liku, menarik. Menarik seperti ini. Dengan batang yang pendek sudah berbunga seperti ini. Batang yang pendek sudah berbunga. Lah, yang akan saya perlihatkan adalah sama-sama jenisnya King Dragon Princess seperti ini ya, sahabat semuanya. Di sini ada yang warnanya beda. Tentunya apabila warna yang bunganya berbeda, pasti daunnya juga berbeda. Seperti lah ini adalah King Dragon Princess. Punya warna yang mutasi seperti ini. Lah warnanya ini mutasi. Jadi sahabat anggrek semuanya, kita jarang menemukan anggrek yang seperti ini. Ya. Ada beberapa dari mungkin sekian ratus atau ribu jenis anggrek dendrobium King Dragon Princess yang punya motif seperti ini, seperti ini ya, kita lihat sama-sama, punya warna yang splash seperti ini dan juga punya daun yang variegata. Nah ini daunnya variegata ya sahabat semuanya ya, kita perhatikan. Ini daunnya variegata dan punya bunga yang cerah sekali ini. Ini bunganya sangat cerah dibandingkan dengan yang biasanya. Biasanya seperti ini. Ya, ini yang banyak sekali mekar di saya, tapi punya salah satu yang beda seperti ini tadi. Nah, ini namanya King Dragon Princess. Mungkin itu ya yang bisa saya perlihatkan sama sahabat-sahabat anggrek semuanya. Tetap minta dukungannya, subscribe, like, komen, dan share di channel YouTube kami Nawi Orsid Singosari, agar nanti kita tidak ketinggalan info-info anggrek-anggrek yang cantik dari kami. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.